ada Elestial, ada HD, ada Mevin, ada Gaming, ada Gaming, ada Kontolodon, ada Ayam, ada Jago, ada KW, ada Mungkin kita sudah tidak asing dengan kata-kata itu. Atau mungkin ya, bisa kita puterin dulu kali ya. Sedikit musik yang bisa mengingatkan kita pada seseorang. Winda Basudara, atau mungkin bisa kita kenal juga dengan Brando. Dia adalah konten kreator atau youtuber, youtuber gaming tentunya, yang bisa dibilang upload konten setiap hari dan juga melakukan live streaming di channel YouTube-nya. Dia pun telah lama berkarya di YouTube dari 2018 hingga kini. Saat ini pun ia telah memiliki 5 juta subscriber lebih yang telah mengikutinya. Tak hanya itu, Mimin bisa bilang ia itu berbeda dari kebanyakan youtuber, tentunya untuk konten gaming. Sepertinya Abang Windah ini berkomunikasi kepada para pengikutnya atau followernya dengan cara yang unik. Siapa yang cita-citanya wajahnya dijilat oleh wanita, guys? Siapa di sini yang wibu dan cita-citanya ingin menikah dengan karakter anim? Siapa yang cita-citanya saat sudah besar ingin menghancurkan bumi? Lakukan selebrasi apabila telah menyelesaikan suatu game. Dan terakhir, kadang ia berakting terhadap suatu karakter yang ia mainkan pada game tersebut. Pedang transparan. Baru-baru ini Abang Windah terpilih dalam suatu event, yaitu Esport Award 2021 Indonesia. Ia terpilih dalam kategori konten kreator dan memiliki polling terbanyak dari penonton dan juga para pengikutnya. Terlebih dahulu saya pengen ngucapin terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya, dan juga buat keluarga, ayah, ibu, adik-adik saya juga yang udah sering bantu saya, dan tentunya love of my life, Agnes, kekasih gua yang sudah memberikan dukungan secara mental dan fisik buat sampai di titik ini. Dan buat teman-teman dari Jaya Esports juga aku mau berterima kasih, dan tentunya buat RRQ dan juga para Kingdoms yang sudah nerima aku juga sebagai BA. Terlepas aku udah jarang main Mobile Legends akhir-akhir ini, dan ini dia waduh. Terima kasih banyak. Juga para viewer yang udah antusias buat ngevote, bahkan tanpa diajak udah ngevote juga, thank you banget. Semoga awards ini bisa menjadi simbol juga. Mimin ucapkan selamat kepada Bang Brando. Semoga kedepannya Bang Brando lebih semangat dalam membuat konten yang kreatif dan tentunya menghibur kita semua. Korek api doang ya, lihat ya. Cukupkan sekian info dan berita yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe agar sobat-sobat tidak ketinggalan info seputar game. Dan untuk kita semua, stay happy dan gaming.